pedangku. Jika kekuatan dalam pedang itu bisa kukuasai, aku punya peluang untuk mengalahkan Kian Santang dan membalaskan dendam ayahku. Apa kau menemuiku lagi? Apakah kau tidak ingin bergabung dalam pesta di Sukamana? Pesta pernikahan Yudhakara dan Rara Santang. Tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Oh jelas, Kedasi. Maka dari itu, segeralah pergi ke Sukamana. Aku akan segera pergi ke sana. Ya, karena pernikahan Yudhakara dan juga Rara Santang akan melaksanakan pernikahannya hari ini. Yudhakara memilih untuk memajukan pernikahannya. Kalau begitu, aku akan berangkat sekarang juga. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengambilnya. Mati! Maaf, Ujang lapar. Dasar anak nakal. Ujang, Ujang. Ujang, Ujang. Ujang, Ujang. Berhenti. Argaleta, kenapa kau bisa berada di sini? Kau datang ke sini untuk mengantarkan nyawamu. Sayang kau tidak bisa melihat. Kalau kau bisa melihatku yang sekarang, aku telah menjadi Senopati Sukamana. Kalau begitu, pertemukan aku dengan Yudha Rara Santang. Tidak. Kau tidak akan bisa bertemu Rara Santang sebelum kau menyerahkannya.
Aku mohon, pertemukanlah aku dengan Yunda. Bukankah kita tidak punya masalah lagi? Masalah kita belum selesai. Prajurit! Serak! Di mana aku? Ibunda. Syukurlah kau sudah siuman, Ibunda. Biar aku bantu. Biar aku bantu, Ibunda. Putraku di mana? Di mana aku? Tenanglah, Ibunda. Kau ada di kamarmu. Dewa tak agung. Rayi, syukurlah kamu sudah sembuh kembali. Tapi hukumanku, bagaimana dengan hukumanku? Aku takut menghadapi rakyat Pajajaran. Hukumanmu sudah usai, dan tidak ada lagi orang yang berani untuk menghukum. Bagaimana bisa? Rakyat Pajajaran tidak mungkin akan mengampuniku. Rayi, Raden Walang Sungsang sudah berhasil membujuk rakyat, dan dia mau menggantikan hukumanmu. Karena apa, Rayi? Karena kamu sudah berhasil menyelamatkan nyawanya, adikku. Aku semakin mencurigai prasi ini. Aku harus mencari tahu siapa ia sebenarnya. Raden! Uak, apakah kamu tadi melihat prasi ini? Ia pergi ke kamarnya. Rasini! Raden, berani sekali dia tidak menjawab panggilanku. Sini, Raden, kenapa kamu berbohong kepadaku? Kamu sudah dibebaskan dari hukuman mati, tapi masih saja berani berbohong padaku. Aku benar-benar tidak berbohong. Aku melihat sendiri bahwa Prasini masuk ke dalam kamar. Kemana Prasini ini? Kenapa ia tidak ada di sini? Padahal aku melihat dengan jelas ia masuk ke dalam kamar. Astagfirullahaladzim. Benar-benar mencurigakan. Aku semakin penasaran siapa ia sebenarnya dan apa hubungannya ia dengan jarum beracun itu.